Audio Jungle. Oke, halo itu. Ya, perkenalkan, ya nama saya Yudika Daryono dari MI 3B semester 3. Oke, kita selanjutnya ini akan mengerjakan tugas paket tracer 4.6.5. Pembahasannya itu tentang connect wired and wireless LAN. Itu dalam bahasa Indonesianya itu menghubungkan LAN berkabel dan in kabel. Inilah addressing tablenya atau ini device-nya, ini interface, IP address dan connect to. Jadi untuk menghubungkan kemana. Oke, untuk objektifnya itu ada yang pertama connect to the cloud, kedua connect router node, yang ketiga connect remaining device, yang keempat verify connection, yang kelima examine the physical topology. Jadi koneksi ke cloud, koneksi ke router node, koneksi perangkat yang tersisa, verifikasi koneksi dan periksa topologi fisik. Oke, kita lanjut saja ke step pertama yaitu connect the cloud to router node. Jadi, choose the correct cable to connect router. Jadi, yang pertama kita akan memilih orange lightning icon. Ini ya, orange lightning icon, kita klik. Kita klik, maka muncul seperti ini. Terus, choose the correct cable. Jadi, pilihlah kabel yang benar untuk mengkoneksikan router 0 pas internet port F0/0 ke cloud port ETH6. Cloud is type of switch. Show use copper strike to connection. Jadi kita menggunakan kabel strike di sini ya. Di sini kan ada strike nih, ini berarti kita gunakan. Oke, kita langsung buka saja. Ini kita F0, ini pas internet 0/0 atau 0/0 dan cloud ETH6. Nah, disini juga ada keterangan the link light on the cable turn green. Jadi di sini akan berwarna hijau ya. Oke, kemudian ke step kedua, connect the cloud to kabel modem. Jadi koneksi mengkoneksikan cloud, hubungkan cloud ke kabel modem. Kesini, terus dia korek kabel to connect cloud to the modem port 0. Jadi jika cloud 7 ini nama kabelnya itu port serial, nah ya kabel ini ya, di sini kan cloud 7 port serial 7, jadi kita pilih ini ya. Oke, ke port serial 7 dan to modem port 0. port 0 juga di sini. Di sini kabel koaksial juga ya. Oke, jika benar kita seperti tadi warnanya kan hijau, benar warnanya hijau berarti benar. Yang kedua yaitu connect hubungkan ke router 0. Jadi hubungkan ke cloudnya, sekarang hubungkan ke router 0. Jadi kita akan hubungkan ke router ini yang terangkan hubungkan router 0 ke router 1. Oke, terus the correct kabel router 0 serial 0/0/0/0/0 to router 1 serial 0/0/0 use one of the available serial kabel. Mungkin kita ini memakai serial kabel ya. Router 0 share 0 ini ya, serial
hijau berarti betul ya. Oke, selanjutnya yaitu connect router 0 ke netcar PKA. Konekkan ke, hubungkan router 0 ke netcar PKA. Terus dekorek kabel itu kan 0F01 tuh connect PKA 0F. Cari berarti fase internet ya. Oke, di sini kita menggunakan open crossover ya. Hijau benar. Ini jika dia itu salah, maka kan seperti ini. Jadi kita memakai strategi. Dia kan salah kan warna merah dia. Nah, warnanya merah seperti ini ya. Berarti ini salah. Jadi kita ganti tadi yang benar ya, berarti crossover. Nah, benar hidrat. Sedianya untuk konekkan router, hubungkan router 0 ke configuration terminal ini ya. Hubungkan router 0 ke configuration terminal. Connect router 0 console ke configuration terminal. Oke. Oke. Di sini kita menggunakan kabel konsol ya, karena dari komputer ke router supaya kita bisa mengkonfigurasikan terminalnya. Konsol RS232 ke konsol ya. Oke, selanjutnya itu connect remaining device. Di sini kita koneksinya router 1 ke switch. Router 1 ke switch. Oke, di sini kita menggunakan strike. Oh, bukan ini ya. Kita menggunakan di sini menggunakan fiber ya. Nah, akan hijau menggunakan kabel fiber. Oke, selanjutnya connect kabel modem port 1.0. Kita sekarang ini mengkoneksikan menghubungkan kabel modem ini ke wireless router. Oke. Nah, hijau berarti benar. Kita koneksikan saja, mengkoneksikan atau menghubungkan wireless router to family PC. Menghubungkan router ke family PC. Terus strike juga ya. Selanjutnya memverifikasi koneksi ya. Yang pertama kita akan test the connection from family PC to netcar PKA. Kita akan tes koneksi POM dari family PC ke netcar PKA. Oke, kita open family PC-nya ke command prompt. Kita buka desktop, command prompt, kita ping netcar.pka. Salah sini ya, berarti ini salahnya.
tadi tidak bisa mau tidak bisa diping itu karena ini belum jalan ya tadi. Kalau di titik belum jalan, kalau di kayak gini belum jalan. Sekarang kita tes lagi itu udah bisa. Koneksi. Oke, soalnya kita coba lagi untuk membuka web address. Soalnya ping the switch from home PC. Oke, kita akan finish IP switch-nya ya. Home PC. Kita bisa lihat di sini lagi. Cari switch. Switch 172.16. Oke, kita ping examen fisikal topologinya, topologi fisiknya ya. Buatannya dulu, kita open terminal configuration dulu. Kita buka ini, kita buka desktop, kita buka terminal. Oke. Kita masuk console IP preview. IP interface brief. Sini keluar semua ya ini IP addressnya. Oke, selanjutnya examine the physical topology. Next examine the code-nya. Jadi klik di physical box, press tab or press shift P and shift L to double backman the logical physical box. Jadi kita mengklik physical box press atau ini ya, kita bisa klik ini atau CP, CFL, CP untuk ke fisikal, CFL untuk ke logika. Oke, kita klik the home city icon. Kita klik the cloud icon ini. How many webs are connected to switch in the blue rack? Rack biru di sini ya. Blue rack. Itu ada dua. Dua ya. Oke. Okay. Kita klik back untuk ke home city. Jadi kita ke primary network. Klik the primary network icon. Hold the mouse pointer over the various cables. Cables. Oke, okay, kita klik. Oke. Okay. What is located on the table the right of the blue rack? Di configuration terminal ya. Di configuration terminal. Di sini apa what located on the table to the right of the booster, apa yang ada di meja sebelah kanan rak biru. Kita lihat sebelah kanan rak biru ini.
apa? Configuration terminal. Oke. Sudah, kita sampai kita balik lagi. Kita ke secondary network. Kita klik secondary network. Why are there two RAN cable connected to each device? Oke, apa yang mengapa ada dua kabel oranye yang terhubung ke setiap perangkat? Itu kama karena kabel serat datang berpasangan, satu untuk dikirim dan yang lain untuk menerima. Jadi yang satu untuk dikirim, yang satunya lagi untuk menerima ya. Jadi kita balik lagi the home network icon. Oke, okay. Why direct to hold the equipment? The hold the equipment. Kenapa tidak ada untuk menampung peralatan? Gak ada rak di sini ya. Jadi jaringan rumah ini biasanya tidak memiliki rak kayak no rak kayak di sini. Oke. Okay. Lanjutnya klik the logical workspace tab untuk logical workspace. Oke. Okay. Nah, udah kembali ya ke sini. Oke. Okay. Ini untuk tugas PKA 4.6.5 sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita ke PKA 4.7.1. Physical layer atau menghubungkan ke fisik layer. Oke, part 1 identify physical characteristic of internet working device. Yang pertama, identify the management port of physical router. If the S router, the physical types should be active. Oke, yang pertama kita akan memilih S routernya. Oke, selanjutnya zoom in expand, kita zoom in. Nah, kita sudah zoom in. With management for port are variable. Audio jungle. Oke, di sini ada out dan port console. Di antara dua nih, out dan port console. Oke, selanjutnya yaitu klik the RC tab and enter the show IP. Kita akan klik cell IP tab. Oke, okay. Ini physical tabnya, ini cell IP tab. Oke, okay, selanjutnya kita buka CLI, kita enter. Oke, okay, selanjutnya kita show interface. Oh, maaf. Show IP interface brief. Oke, okay, sini kita kelihatan interface-nya dan IP address sama echo dan okay dan method. Oke, okay, method dan status. Oke, okay, di sini ada pertanyaan.
How many physical interface are listed? Berapa banyak antar molekul fisik yang terdaftar? Di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya. Enter the following comments. Yes, so interface gigabit Ethernet. No, sebenarnya no. Oke, di sini kelihatan. Oke, berapa bandwidth di sini? What is the default bandwidth of this interface? Kita bisa melihat di sini. Yaitu bandwidth BW seri berapa ini? 1 juta kilobit ya. Oke, selanjutnya so interface serial. Serial 100 bandwidthnya itu 1544 kilobit. Oke. Selanjutnya step kedua, how many expansion slot are available to add additional modules to the ACE router? Oke, berapa banyak slot ekspansi yang tersedia untuk menambahkan modul, tambah router timur? Kita bisa melihat di sini. Di sini ada satu ekspansi ya. Ini. Oke, selanjutnya kita akan mengklik switch 2. Oke, how many expansion slot are available? Ada 5 slot yang tersedia ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 slot. Oke, yang bagian kedua, select correct modules of connectivity. Step 1, determine which module provide to required connectivity. Kita klik S and klik physical tab. Oke. Klik S. Klik physical. Oke, tab physical. Then the model level you see the option expand. Oke. Sekarang kita klik modul ini. Oke. Yang pertama, you need to connect PC 1, 2, dan 3 to the ACE router, but you don't have the necessary files to purchase a new switch. Which module can you use to connect the 3 PC to the ACE router? Oke, Anda perlu menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke ACE router. Tetapi, kamu tidak memiliki dana untuk membeli switch baru. Modul mana yang kamu gunakan untuk menghubungkan 3 PC ke ACE router? Jika kita tidak ingin mengganti ke switch baru, maka kita akan menggunakan 3 router ya, 3 PC ya. Kita akan menggunakan 3 PC. Kita ambil modul mana? Di sini kita pilih ini ya, tidak ada ini. Kita pilih yang ini ya. Ada 4 port. Kalau merek modul HWIC4ESW. Berapa banyak kos yang di sini? Which module can you insert to provide a gigabit? Di sini ya, how many hosts can you connect to the router using the module? Ada 4 ya. Oke, selanjutnya kita klik switch 2. Oke, modul di sini, which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3?
Oke, modul mana yang Anda dapat masukkan untuk menyediakan koneksi optik gigabit ke switch 3? Di sini kita memakai modul yang ini, PT Switch LM1 FGE ya. Oke, langkah selanjutnya itu add the correct modul and power up device. Tambahkan modul yang benar dan nyalakan perangkat ya. Klik the SN item yang satu, modul pun step 1 modul. Klik is an item untuk insert the appropriate module from step 1A module are added by clicking the module and drag it to empty slot on the device. Klik timer dan coba masukkan modul sesuai dengan angka 1A. Modul ditambahkan dengan mengklik modul dan menyeretnya ke slot kosong di perangkat. Oke. Okay. Kita tadi sudah memilih BS, kita sudah memilih modul yang ini ya. Ini ya switch. BS. Modul ini ya. Jadi kita klik seret, klik drag drop. Oke, maaf, kita patikan dulu switch-nya. Matikan di sini ada tombol power, kita klik. Ini tandanya mati ya. Lanjut kita masukkan. Lupa kita hidupkan kembali. Oke, okay, using the same product as the module. Oke, okay, selanjutnya kita ke switch 2. Switch 2 ini dan masukkan ini ya. Oke, okay, kita ketikkan lagi. Oke, okay, maaf saya lupa di sini. Untuk matikan ya. Masukkan, kita masuk ya. Kita hidupkan lagi. Oke, okay. Using the same product, insert the module dan independent step atau brand PT so. Okay, use the so MPT interface brand command switch to independent so module place. Oke, okay. Kita kasih LI, kita so ya. So IP interface brief. Oke, okay, di sini yang kita masukkan tadi slotnya itu gigabit Ethernet 5/1. Oke. Okay. Akan connect device, select the product cable tag. Oke, okay, di sini kita akan mengkoneksikan device-device-nya ya. Kita bisa lihat di kotak ini ya. S device S, interface gigabit Ethernet memakai kabel tipe strike through ke device switch 1 ke gigabit internet 0/1. Oke, di sini susah hubungkan semuanya ya. SK internet 0 kabel switch gigabit 0 ke switch 1 internet 0/1. Oke, untuk S sudah selesai, lalu kita ke switch 1.
Oke, ini maaf ini salah. Kita pilih ini klik. Kesalah ini switch ini pakai. Oke. Terus. Kita ke switch 3 memakai kabel fiber gigabit internet 5/1 ke switch 2 soalnya ke switch 2 memakai kompos lalu strike switch 2 ke isi 7 kedua strike. Oke, sudah selesai. Oh ya, satu lagi S ya. Oke, kabel serial DC. Let's go. Serial masuk. Serial 00 juga. Oke, di sini sudah selesai untuk menghubungkan kabelnya. Oke, ini ya. Ini ya. Sudah terhubung semua kabel-kabelnya. Oke, selanjutnya cek di interface. Selanjutnya part 4, cek connectivity atau mengecek koneksi ya. Cek di interface status on S. Kita mencek interface status di switch S, di switch smart router S. Oke, kita buka JLI nya di S. So IP interface brief. Ini ya hasilnya. Oke, selanjutnya connect wireless device and treatment tablet direct. Oke, kita keluarkan dulu, kita pilih laptop, kita pilih config, kita pilih wireless mode, dan kita checklistkan di sini port statusnya on. Kita ke desktop, lalu kita lihat dulu sini sudah terhubung, kita ke desktop dan kita klik browser
ini bisa di copy saja ya, coba bisa diketik. Jadi saya copy supaya tidak ada kesalahan dalam masukkan URL ya. Paste dan go. Kalau berarti ini belum ya. Tunggu, kita tunggu sebentar dulu. Dan ini belum terkoneksi ke sini. Kita cek lagi, coba sekali lagi. Apakah masih seperti tadi? Oh, sudah berubah. Masih seperti tadi. Ini berarti taruh secara bersama. Oke, tadi sudah saya coba kembali, bisa ya. Kan. Tadi ternyata emang kita harus menunggu beberapa saat dulu supaya dari wireless-nya dari tadi dari laptop itu terkoneksi wireless-nya. Tadi belum terkoneksi, jadi kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, ini kalau baca gini, welcome to Kisco Packet Tracer. Connecting the physical layer. Berarti berhasil ya. Koneksi laptop ke wireless-nya. Oke, selanjutnya kita ke tablet PC. Kita klik tablet PC. Kita klik config. Seperti tadi, wireless. Port, kan. Di sini kita tunggu dulu. Nah, langsung kita apa? Kita cek, kita browsing karena belum bisa. Tunggu dulu beberapa saat. Oke, tadi sudah menunggunya. Jika lama ketika menunggu ini, klik ini saja ya, biar mempercepat supaya cepat connect apa supaya mempercepat diskusinya ini ya jalannya. Nafas tekan. Oke, berhasil berarti ya. Oke, selanjutnya kita ke step 3, change the access method of the tablet PC. Click the tablet PC and select the config tab. Select the wireless interface, uncheck the box label on next to port status. It shall now be clear and the wireless connection will drop. Kita klik tablet PC dan select config tab. Selanjutnya kita select wireless. Kita lihat di select di wireless now interface. Kita uncheck box yang tadi itu. Oke, kita uncheck box yang tadi wireless. Yang di tadi kita uncheck. Apa hilangkan checklist-nya ya. Oke. Jadi kita klik 3G or 4G cell. Kita klik di sini. Oke. Kita menunggunya. Ini cepat kita klik di sini. Oke, sebelumnya kita akan mengetes kembali ya. Bisa berarti ya, berhasil. Tandanya ini berarti berhasil. Oke, ini berarti berhasil. Nah, cek connectivity to the other PC. Kita cek PC-nya seperti apa. Cek aja kita browsing-browsing ya. Hasil PC 9, PC 8 terlihat berhasil juga. Berhasil juga. Oke, selanjutnya
Oke, berhasil juga PC7. Oke, selanjutnya kita akan ngecek PC 1, 2, 3. Oke, berhasil, alhamdulillah. Tetap PC2 berhasil. Oke, PC 6 juga berhasil. Oke, sudah berhasil. Oke, untuk paket tester 4.7.1 ini lihat, oh komplit, completion-nya juga 100%, berarti kita berhasil alhamdulillah. Oke, untuk tugas ini sudah selesai. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan di video ini, paket tracer ini dan paket tracer 4.7.1 dan paket tracer 6.0 tadi, sebelumnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, semoga bermanfaat video penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa share juga ya. Terima kasih.